biasa Partai Demokrat yang digelar kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut KLB itu ilegal. Bagaimana kelanjutan nasib Partai Demokrat? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas perpres yang mengizinkan swasta atau pihak asing mengeruk harta karun yang ada di perairan Indonesia. Inilah Sapa Indonesia Malam. Lebih lengkap, saya Liviana Charlis. Saudara, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY buka suara meminta keadilan pemerintah usai KLB digelar. Bagaimana respon dari pemerintah? Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menjadikan partai berlambang bintang Mercy ini pecah menjadi dua kubu. Lalu bagaimana Demokrat kubu AHY merespons terpilihnya Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY. Saudara, pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus mengukir sejarah dengan mengunjungi Irak dalam lawatan misi perdamaian. Presiden Irak menyambut Paus Fransiskus dengan mendorong kerja bersama menghentikan kekerasan dan peperangan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa, selamat berakhir pekan.